Alhamdulillah. Pak Gubernur mau datang bentar lagi, katanya mau ngecek. Pak Gubernur akan datang. Katanya lagi minta untuk dipoto-foto tempatnya. Iya boleh boleh. Kita tuh enggak dari sini. Ini poskonya nih. Iya. Poskonya orang-orang iya. Ini. Nah, bagus ya. Dia dulu normal. Tapi semenjak nendang ibu dia durhaka. Bentar lagi gue bener datang. Oh iya. Dia lagi teleponan Pak Alam. Pak Alam? Iya. Siapa tuh Alam? Tadi dia nelpon Pak Alam, Pak Alam jemput si Lopa gitu katanya. Gitu. Oh. Kemana anaknya ya? Iya. Iya Pak. Mana Pak Camat? Aman semua? Aman semua Pak. Siap, semuanya sudah beres. Iya. Data-data penyumbangnya juga sudah. Agak sulit ya Mbak ya? Ya, bisa. Ini tangannya. Tangannya. Ini gak usah dikuang. Bapak ngambek. Bapak ngambek nih. Bapak ngambek. Jadi, gimana Pak Samad udah semua beres? Perintah dari Bapak semua sudah saya jalani. Tinggal nanti kita sedikit foto-foto untuk ada simbolis. Ya Pak. Ya, ada dokumentasi Pak. Untuk sekedar Bapak terlihat memegang sembako dan memberikan kepada. Saya kepengen fotonya itu kita harus bergayanya agak kekinian gitu. Gimana tuh? Oh iya memang. Di depan kompor kali Pak, di depan kompor. Depan kompor. Depan, jadi misalnya ini kompor. Iya, kompor. Ya. Ayo kita mana? Satu, dua, tiga. Nah, ada Pak Camat ini. Oh iya, pengen. Gabung berdua Pak Camat. Berdua. Berdua sama berdua, Pak. Berdua. Oh iya. Sebentar Pak, Bapak merasa dulu. Iya. Satu, dua, tiga. Jangan ditarik. Jangan ditarik. Itu punya imbang. Oh iya. Imbang. Iya, saya tahu itu penyimbang saya. Iya Pak, Pak. Saya orangnya suka nggak yakin Pak. Saya senang dengan kinerja Pak Camat ini. Siap. Nanti kamu akan saya promosikan untuk naik jabatan. Rencananya mau jadi naik jabatannya tambah kata di depan. Apa tuh? Lucu Camat. Camat. Iya. Jadi rencananya nanti ada bantuannya 2 karung beras dan 1 sembako Pak. Boleh kita foto-foto dulu Pak di sini? Boleh. Setiap warga 2 karung beras sama 1. 2 karung beras. Ya. Pak. Kalau bisa jangan cuma karung beras, besok ditambah lagi karung cap mangga. Karung. Kalian tahu kan bahwa saya butuh suara warga. Betul. Untuk bisa saya terpilih lagi di. Betul Pak. Periode yang kali ini. Pastinya. Berarti ya udah minta suara kalau itu langsung. Coba boleh teriak? Teriak. Belum apa-apa dapat suara. Pencoblosan. Ya, pencoblosan. Pasti Pak, kita sudah, mohon maaf ya, kita sudah memframing media seolah-olah memang sebagian besar dari sumbangan ini berasal dari Bapak. Mungkin Mbak Dahlia bisa bantu saya sebagai seorang relawan. Kasih ini mungkin, kasih pernyataan gitu kalau gubernur kita tuh baik. Iya, bisa di videoin. Videoin ya. Ini video yuk. Oh saya di sini ya, kasih tahu ya. Iya, ya. Jadi Pak Gubernur ini udah maaf, sangat membantu. Maaf, kok mau disuruh rumah yang begini? Tolong begitu dong.